Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Manusia ketika wafat, maka yang ditinggalkan adalah kebaikan dan akhlaknya. Itulah kenapa baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini tidak lain hanya satu misi saja, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ada apa dengan akhlak? Karena ternyata Allah tidak melihat penampilan hambanya. Yang Allah lihat adalah bagaimana hati dan kebaikan-kebaikan sepanjang hidupnya. Rasulullah SAW mengajarkan 3 tingkatan akhlak. Yang pertama adalah akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Ini akhlak yang tingkatannya paling rendah. Contoh dari akhlakul hasanah adalah hanya sekedar mengucapkan terima kasih ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita. Lalu yang berikutnya adalah ketika ada yang memberikan hadiah, kita ucapkan terima kasih. Itulah akhlakul hasanah. Lalu akhlak yang kedua, akhlak yang lebih tinggi tingkatannya. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ketika ada orang lain memberikan sesuatu, kita tidak hanya sekedar mengucapkan terima kasih, tapi kita juga ingin memberikan hadiah yang sama, bahkan lebih dari hadiah yang diberikan. Rasulullah SAW mengajarkan, tahadu tahabbu, salinglah memberikan hadiah, karena di situ akan tumbuh cinta dan kasih sayang. Lalu ada akhlak yang ketiga, akhlak yang paling tinggi, akhlakul azimah, akhlak yang agung. Inilah akhlak yang diajarkan dan dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar mengucapkan terima kasih ketika ada yang berbuat baik, bukan hanya memberikan hadiah kepada orang lain, bahkan lebih dari itu. Ketika dia dizolimi, disakiti, dikecewakan, dia tetap berusaha untuk dalam kebaikannya. Karena dia yakin, setiap doa dalam kezoliman orang itu menjadi berkah untuk kita yang berdoa. Lalu, kita ada di level akhlak yang mana? Sopan santun di tingkat apa? Tidak pernah ada yang bisa menjawab dan tidak pernah ada yang tahu kecuali diri kita masing-masing. Yuk, menjadi generasi baik, karena hakikat kemuliaanmu bukan pada duniamu, tapi pada akhlak, adab, dan sopan santunmu. Generasi baik, generasi postpay. Saya Zaki Mirza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.